peli pam 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 pam. Musik. Mana ya? I'm gonna I'll be look up from the ground. Hi guys. Lihat guys, aku punya mangga. Aku udah mandi, soalnya tadi aku habis ke konferensi M5. Udah mandi. Terus udah pulang juga, jadi udah di rumah. Aku udah punya mangga tapi maunya kecil banget. Asem. Halo kakak, halo. Nama potongan rambut kamu apa Kak Yes? Apa ya? Lupa, pokoknya aku cuma minta ratain doang. Karena rambutku rata guys, panjang rata. Ini kayak udah pendek, terus aku panjangin, terus ya udah rata aja guys. Belum dibentuk apa-apa, soalnya aku mau panjangin. Pengen curtain bang. Thank you. Ih, Ipa asu. Kenapa kamu ngejep anjir? Aku tuh butuh yang manis-manis karena aku tuh lagi lemes gitu, tapi nggak ada, jadi aku makan mangga. Asyem, jangan banyak makan buah loh. Emang kenapa, bukannya bagus ya makan buah? Katanya kalau makan buah tuh bagus. Kondusif. Aku pakai kuku palsu. Tapi udah pada ini copot nih, satu copot gara-gara aku kalau keramas tuh. Ini juga copot, 3 copot. Soalnya kalau keramas tuh aku gini-gini guys, dia pada copot deh. Kenapa guys gak bikin konten lagi? Aku kenapa nggak bikin konten lagi karena bingung konten apa, bingung. Kalian jangan spam guys. Aku tiba-tiba ada notif perundungan di liveku. Emang aku merundung siapa? Aku membuli siapa? Jangan spam, nanti aku ke-ban gak bisa live lagi. Guys, jangan nge-spam gitu loh. Aku bakal bener-bener ke-ban ini. Karena ini apa ya? Bentar cuci tangan dulu guys. Pilih Ganjar atau Prabowo. Aku mau coblos Prabowo. Soalnya gemoy. Gemoy. Thank you botakku. Alasannya sangat gemoy. Iya, kayak orang-orang zaman sekarang, anak muda zaman sekarang pasti thank you botak. Dikasih sekali dong aku guys. Soalnya pasti alasannya dukung Prabowo bener-bener gemoy. Aku pun begitu. Aku baru beli. Aku beli kalung guys. Kalian lihat gak kalungku? Tara, ini kalung baru aku. Terus aku beli lagi yang ini, bentar. Tara! Kalian kemarin ke USS gak sih? Aduh. Cabut aja dah. Kalian ke USS. Not sini live bareng. Thank you. Aku kemarin ke USS terus aku beli kalung ini guys, lucu banget. Ada kaknya, ada inisial aku. Terus nih, ini jadi tuh bisa dipakai dua, yang ini dan yang ini. Beli kalungnya di mana? Kemarin tuh aku di USS di Jakarta Center itu loh. Kok nggak ada namanya di sini? Sini nggak ada brandnya anjir, pokoknya di sana kemarin. Shinash Jaki. Itu gimana ya cara pakainya? Kela, susah banget. Itu emas. Enggak, ini tuh bukan emas. Kalung biasa, bukan emas tuh. Kata si mbaknya tuh, itu bisa dipakai buat daily. Jadi aku beli, tapi susah banget ya, aku kuku panjang. Kayak mana caranya ini? Bisa diduain gitu, di double. Tapi susah banget. Nah, bisa. ada inisial K-nya di sini. Nah, jadi kayak gini loh guys. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus tidak? Ketik bagus dong. Biar aku tidak menyesal belinya. Ini bukan emas ya. Aduh, nggak ada yang pasangin lagi, susah banget. Kukunya panjang banget. Kemarin aku beli di JCC di acara USS Urban Sneaker. S-nya apa lagi ya? Urban Sneaker apa sih guys USS tuh? Aku bisa sendiri. Nah, udah. Lah, kaknya hilang. Loh. Inisialnya mana anjir? Oh, di sini rupanya. Nah, seperti ini, guys. Tuh. Ada kaknya tuh. Bagus kan? Lucu. Tapi kelihatan rame banget gak sih? Kayak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok please guys, spam. Kalau spam aku di ban. Aku udah peringatan 2 kali. Berapaan itu? Aku tuh beli satu ini tuh 185.000. Terus aku beli 2 sama yang inisialnya. Jadi kira-kira berapa ya? 185 tambah 185 berapa guys? Ayo komen. Itu 85 tambah 185 berapa ya? Aduh, aku nggak bisa mereka guys. $370 ya, ya sekitar segitulah aku beli 370.000. Cari spill lampu. Lampuku aku beli di enggak ding, kalau lampu ininya aku dikasih sama Lydia. Waktu itu aku pindah apart, terus dia kasih aku lampu itu, cuman kayak lampu dalamnya warna ungu. Itu aku beli di Bardi yang smartphone. Kapan live YouTube? Aku nggak tahu kapan live YouTube guys. Aku pengen live YouTube. Cuman aku mau beli laptop. Aku bingung. Mau beli laptop kayak biar aku bisa live di mana aja. Tapi aku tuh harus mengumpulkan niat. Karena aku bisa aja sekarang ngomong kayak aku pengen live YouTube. Tapi besoknya aku nggak live YouTube. Karena aku mager. Gitu guys. Aku tuh kalau misalnya nggak dikontrak, itu aku mager. Kayak dulu tuh aku sering ke live tuh karena aku di kontrak. Kalau sekarang aku nggak di kontrak, jadi kayak mager gitu loh. There will always be space for you and me, right where you left it. Maybe buka bantal. Iya, ngantuk guys. Aku pengen makan tapi bingung makan. Maybe for writing this song, losing my head over you. Guys, menurut kalian aku tirusan nggak? Yes, but kalian ya beli dong bajuku, baju buttercream yang hitamnya belum launching karena yang putihnya belum habis. Down Blowhole Street, oh, what a time. I still remember the fuss and the fight and the fucking line. It's all fine. It'll always be mine. Emang berapa satu bajunya? 85.000. Belinya di mana, Kayes? Belinya di ini, ada di Instagramku, di bioku, buttercream. Saya nanti nonton M5. Tidak guys, mungkin aku bakal watch party doang di Bandung. Tidak ke PH guys. Soalnya tuh BA-BA itu bakal dipecah menjadi dipecah ke berbagai kota, dan aku pilihnya kayak di Bandung biar deket rumah aku. Aku nonton, jadi kalian warga Bandung kita bisa watch party gratis kalau nggak salah tuh sini gratis deh kalau nonton watch party gitu. Dukung siapa? Aku masih di Onic. Aku dukung Onic banget. Yang nonton M5 siapa? Tidak tahu guys. Ya pokoknya yang ke M5 itu yang ke Filipina tidak ada. Paling cuma playernya doang. Kayes idaman pokoknya. Please. Gila, aku tadi pakai make up kan ke nonton conference M5, terus make upku sekarang udah nge-crack, udah luntur. Padahal aku pakai primer. Aku jadi menyesal, guys. Aku beli foundation. Aku beli foundation gitu, tapi aku baru pakai 2 kali dan nggak cocok di aku. Kalau aku vlog makeup, ada yang mau beli nggak ya? Kenapa guys gak masuk JKT? Nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngedance guys. Padahal aku pengen. Terus umurku juga sudah tua, sudah 20 tahun, jadi tidak bisa masuk JKT. Dulu aku pengen. Kakak sekali saja aku menangis. Bajunya beli 1 grade 1. Ayolah guys, beli, nanti dapat photocard aku. Kok jarang ngonten sama. Rencana mau panjangin rambut sampai kapan? Sampai segini ya. Panjang aja sih, aku kangen rambut panjang guys. Aku pengen berubah, mencari suasana baru, rambut baru, Tapi kalau rambut panjang itu aku ngerasa kayak aku lebih dewasa, guys. Dewasa penampilannya aja, tapi kalau sifatnya masih bocil. Pacar baru. Hah? Ku nangis. Gimana kabarnya? Baik. Kok sedih? Aku enggak sedih. Tadi sedih, tapi sekarang udah ganti. Nonton cosplay gak, Kak Yes? Oh iya ya, cosplay aku udah beli ya. Aku udah beli tiket ya. Nonton gak ya? Nonton mungkin. Oh, atau sih guys, gimana nanti nonton atau enggaknya. Tapi aku udah punya tiket. Gimana nanti kalau misalnya bisa ada waktu, aku mau nonton. Guys, Celi mana? Celi mana? Celi nggak tahu. Mungkin dia sedang tidak tahu. Coba kalian lihat IG-nya sedang apa. Selalu kayak stay tune. Serius ya kayak beli baju tapi ada photocardnya. Bisa kok orang pakai beneran photocard. Kalau misalnya kalian takut gak dapet photocardnya, kalian bisa notes kayak, Kak, pakai photocardnya ya gitu. Kan beli dong. Kayak sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Sama aja sih guys, kayak masih sama kayak kemarin. Gak ada yang berubah. Kalau yang kemarin aku beli di USS. Sibuk mikirin dia, anjay. Si paling sibuk. Haircare aku itu, aku sekarang lagi males ngurus diri guys. Biasanya aku haircarean, cuman karena haircare aku habis dan aku belum beli lagi, jadi masih pakai sampo biasa. Sampo Sunsilk. Aku dulu di endorse Sunsilk. Terus karena aku sekarang nggak punya sampo lagi, karena aku malas beli, aku pakai itu guys sampai sekarang. Kalau aku di endorse Sunsilk tuh dikasih botol gitu banyak banget dan aku bingung cara ngabisinnya gimana, udah aku pakai aja dan bagus-bagus aja deh aku. Hujan gak ya? Aku seneng tahu kalau misalnya lagi hujan. Soalnya kayak adem gitu bawaannya. Kalian ada nggak sih kayak aku kalau misalnya lagi di mobil terus hujan terus kayak ngeliatin jalanan, aku suka. Yes, buttercream hoodie-nya lucu gak sih? Belum ini hoodie guys, masih baju. Kalian makanya bantuin check outin, abisin biar aku bisa ngedesain hoodie atau baju yang lain. You look so beautiful in white. Main kayak you look so beautiful in white tonight. Hai Kaye, hai lo. Kapan Onic main? Belum tahu kapan. Sumpah dah, ini orang-orang gabut sama 10k anjir nge-spam Celi. Nah, harus nge-live-on Celi. Celi ini orang nge-spam. Maksudnya apa? You're so beautiful in white. Tidak jelas kalian. Cepet amat panjangnya kayak iya rambutnya. Emang iya cepet ya? Tapi aku ngerasa kayak lama banget loh guys. Soalnya aku tipe orang yang kalau sedikit panjang potong, sedikit panjang potong, kayak gitu. Request lagu Golden Heart. Emang boleh sebanyak itu? Boleh. Coba potongan lain dong. Nanti aku mau pengen cobain di Wolf Cut. Tapi love you, thank you Ardi. Tapi belum aku potong karena masih pendek rambutnya. Harus panjang dulu, baru bisa wolf cut. So beautiful in white. Coba naik gunung, aku mau nanti naik gunung sama KPI dan Kak Ica. Tapi nanti guys, mungkin tahun depan. Thank you Ardi, pausnya. Makasih. Tapi aku pengen ke gunung apa ya guys? Aku nggak mau ke perahu, kan udah pernah. Yang kirim donat itu Linjani, enggak, Linjani kejauhan. Semeru kejauhan nggak? Kalau ke Pro nanti De Javu. Aku jadi pengen dengerin lagu De Javu deh. De Javu. Do you get De Javu? Merbabu. Oh iya Merbabu. Kalau nggak salah kemarin tuh KPI nyuruh aku ke Merbabu deh. Semangat, semangat. Kapan atuh konten YouTube-nya? Doain ya, semoga aku nggak males-malesan. Aku nggak tahu dah. Maci Adi. But it's still you, so good at times. Do you get the javu? Suka the kawan kelompok. Oh, sumpah Ardi. Astaga. Thank you. Makasih. Keretanya panjang umur, set selalu. Thanks Ardi. Ardi. Kakak hari ini hari apa? Hari. Thank you flowers. Hari Senin. Ah, Maci Ardi Madiun. Thank you so much. Spill rambutnya kalau diikat. Flawless. Jelek guys. You get the jabu. Kalau diikat rambutnya begini. Tapi nggak deket rambutnya, udah panjang anjir, ternyata rambutnya panjang lumayan lah ya, alhamdulillah. Pangli wolf cut. Thank you Lisa. Anjay Ardi bener ya Asyu. Makasih loh pausnya, ya ampun. Thank you so much for the gift. Kak, aku dikasih paus 2 kali anjir sama Ardi. Apanya smoothing atau lurus? Aku udah smoothing, aku udah lurus guys. Aku nggak smoothing tapi aku keratin waktu itu, tapi aku saranin kalian gak usah keratin. Jatuhnya tuh hampir sama kayak smoothing ya, keratin tuh cuman lebih nggak terlalu keras gitu. Kalau smoothing kan keras banget, kalau keratin nggak terlalu keras. Cuman kalian kalau misalnya udah keratin atau smoothing, kalian kalau misalnya keramas rambut kalian gak bisa digini-giniin anjir, susah banget. Makanya aku nggak keratin lagi, nggak lanjut lagi, karena kalau keramas tuh nggak enak banget, berat banget. Do you get the japu? Ah, you know. Assalamualaikum. Pakai eyeliner apa? Aku pakai Holika. Sumpah bagus banget tau Holika guys. Kalian cobain eyeliner Holika. Cepet sekarang cewek-cewek yang suka pakai eyeliner, kalian keluar dari live ini dan langsung check out Holika. Kok Holika sih? Holika, sorry guys. Holika itu brand baju. Kalau Holika, makasih. Kalau Holika, kasih Ardi. Kalau Holika itu brand kosmetik. Holika Holika maksud aku, salah guys. Holika yang warna coklat, bagus banget. Makasih Lisa, thank you. Aku sekarang tau nggak guys, aku lagi sering buat tutor makeup, guys. Emang kalian mau aku buat tutor makeup? Aku takut kalian pada nggak suka anjir. Jadi aku tuh overthinking duluan. Jadi aku nggak mau bikin konten seperti itu. Padahal aku tuh pengen banget kayak nge-spill makeup aku, skincare aku, body care aku. Tapi takut nggak dinonton karena followers aku tuh kebanyakan cowok. Padahal aku mau sharing-sharing tentang cewek. Takut pada nggak suka. Tuh guys. Jadi aku langsung kayak pasti gak ada yang nonton gitu loh. Makasih Sya. Lipstick aku pakai Benefit lip tint benefit nanti deh ya. Ayo bikin video tentang makeup. Videonya tentang makeupnya di YouTube. Jangan di YouTube. Aku males guys ke YouTube tuh, di TikTok aja nggak sih? Pengen bikin dulu tuh aku udah pernah bikin tutorial make up. Terus tahu nggak sih kalian yang trennya tuh di voice overin sama cowok? Nah, nggak ada tuh di voice overin anjir. Jadi nggak aku upload guys. Sampai sekarang, padahal dulu banget aku udah bikin. Memang asu. Pantes lama, iya. Makasih Aji. Bolehkah aku menambah tindikanku lagi guys di sini? Menurut kalian kebanyakan atau kayak dua cukup? Pengen tambah sini satu lagi aja di sini atau jelek guys? Satu gini aja. Perfect. Gak boleh dua cukup. Android Ardi, thank you so much. Thank you. Terima kasih. Kasih apa tadi ya guys? Kereta ya? Terima kasih banget. Jangan nangis Android, siapa yang nangis? Bikin konten a day in my life. Ih sumpah ya, temen-temenku tuh ya, temen-temenku semuanya udah sering banget nyuruh aku kayak ayo konten a day in my life kayak gitu. Terus juga aku tinggal sendiri kan di apart, jadi kalian lebih enak buat bikin a day in my life. Cuman tuh aku magernya itu loh guys, karena jujur ya kalau aku lagi nggak konten, lagi nggak ada kerjaan, aku tuh cuman tidur makan doang kayak gitu guys. Jadi kayak mager banget buat bikin konten itu tuh. Maghrib oi. Terus kalian pernah gak sih, nih cewek-cewek pasti relate sama aku. Pasti cewek-cewek yang sering banget make up. Aku kan suka make up juga kan. Terus pakai primer, pasti kalian sebelum make up wajib pakai primer ya. Supaya make upnya nggak terlalu nggak nge-crack. Nah, aku tuh pernah pakai primer full make up kayak gitu. Terus nangis. Nangis gitu. Thank you member. Nangis. Terus kayak bedaknya luntur kayak panjang gini, garis gini. Anjir. Luntur gitu. Sering gak? Iya kan? Kayak aku tuh nggak mau lah. Begitu. Cushionnya pakai YSL. YSL. Gimana yang nyebut YSL tuh? Yes, lo WYSL itulah ya. Aku pakai parfum dari Zara. Itu lisanya putih. Salam kenal ya dari Manado. Salam kenal. Horas. Anjir, dikasih lagi. Gimana ini? Semua woy Ardi, udahlah. Aku tuh nggak enak tahu. Aku tuh kalau lagi live terus di gift terus tuh nggak enak. Aku tuh harus kayak gimana berterima kasihnya. Jadi kayak stop, thank you, aku bentar lagi off dah. Aku takut kalau di gift terus guys. Thank you so much Hyunya. Dimana guys? Halo Jeksa. Kalungnya beli mana guys? Oi, sumpah ya, sudah aku bilang tadi, aku beli di USS. Urban sneaker, S-nya apa ya lupa lagi. Pokoknya urban sneaker kemarin di JCC Jakarta Sentral apa gitu. Warna rambut aku tuh chili red, cuman udah luntur guys, dan aku mau retouch lagi tapi nggak tahu kapan. Aku pengen retouch lagi soalnya aku pengen lebih apa ya, lebih merah, lebih cherry red, sorry guys, cherry red. Halo, sedih banget, sedih. Cherry red. 100 aja kah buat pampers anak? Apa tuh? Yaelah, kangen bilang yes idih. Siapa yang kangen anjir? Alisnya bagus banget. Iya dong, inilah bikinan aku guys. Cewek itu udah dikasih alis ya, digambar lagi. Ini aku tuh digambar guys, alisku tuh sebenarnya tidak setebal ini, aku gambar. Udahlah, stop. Skincare-nya aku kemarin aku pakai obat dokter guys. Cuman aku sekarang memutuskan untuk berhenti dari obat dokter karena ketergantungan. Jadi aku lagi pakai basic skincare doang. Pakai pelembab doang. Setiap pagi malam aku cuma pakai pelembab dari Fresh yang warna hijau, terus udah deh, pakai obat total jerawat, udah itu doang. Jadi nggak pakai skincare lain-lain dulu, soalnya lagi benerin dulu skin barrier aku. Karena tadi ke Spark, iya tadi aku ke Spark konferensi M5. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Cukur wolf cut, yes. Mau tapi belum bisa karena masih pendek tuh. Lagi adan guys rupanya. kalungnya bagus, thank you. Sudah makan belum guys? Bingung makan apa. Di sini udah ada, di kalian udah ada. Wanna be rewrite. Parfum Zara varian apa? Varian yang warna warna thank you, warna hijau kayak apa ya, bentar anjay, masih azan guys. Abis ini bentar lagi mau off, pengen mandi. Pakai softland tidak, aku tidak pernah memakai softland tuh. Oh lihat, kelopak mataku tuh memang kelopak mata apa sih, bola mataku tuh memang coklat. Sama dengan rambutku. Miss, matanya Kais mirip mataku. Ih, aku tuh mirip banget mamaku tau. Aku kalau nggak pakai eyeliner dan kayak nggak pakai maskara, aku mirip banget mamaku. Terus akhir-akhir ini aku kayak sering banget begadang. Jadi kantong mataku hitam banget. Kalau aku nggak pakai concealer, aku seperti orang yang kayak seperti orang nyabu. Nyabu. Nyarap bubur, bener. Nyarap bubur. Main RP lah sama Papoy. Iya, aku tuh udah pernah main RP sama Kanot-not. Tapi aku tuh nggak suka guys, bukan nggak suka sih, susah mainnya, aku nggak ngerti. Aku lebih mending main The Sim anjir. Wanna be spill kukunya, tara kuku guys, kelihatan nggak nih kukuku nih, udah jelek tapi guys, ini juga udah patah, ini juga nih, apalagi di sini tinggal sisa 2 anjir. Bulu matanya asli palsu. Palsu. Guys, maharnya berapa? Berapapun asal tidak merendahkan, anjay. Seikhlasnya asal tidak merendahkan. Nisrezuan, thank you. Hujan gak di situ? Tidak, nggak hujan di sini. Kapan ke Empetok? Ngapain aku ke Empetok guys? Nawing salah. Sakit tidak, aku sudah sembuh. Kemarin aku sakit tapi cuman suntik doang, habis itu udah bebas. Udah bebas, udah gak sakit lagi. Kenapa nangis? Itu bukan nangis guys, itu ngantuk guys. Yes, tuh bisa bahasa Inggris kagak? Nggak bisa guys. Bisa lah, sedikit-sedikit lah. Tapi kalau misalnya ditanya, kita mau ngeblank guys. Cuman kalau misalnya dengerin orang ngomong, aku ngerti. Tapi kalau misalnya ditanya terus aku jawab pakai Inggris lagi, aku nggak bisa. Aku sakit asam lambung. Iya, asam lambung. Terus aku suntik doang. Suntiknya di tangan, bukan di lambung ya. Kalau di lambung, ya kalau di lambung nggak bisa dong guys. Kalau di lambung harus di black dulu. When I'm with you, feel like the Javu. Kuku lu panjang banget, iya dong. Ini kan kuku guys. Susah amat mau disapa, halo. Jangan tetap makan ya kak ya, jangan stres harus happy. Thank you. Emang boleh. Kalian nonton Lidona nggak? Aku nonton tapi kayak awal-awal aku bosen. Sumpah lemes banget aku guys. Tapi aku harus mengurangi gula karena aku tidak mau makan gula dulu karena aku sedang diet. Tapi gula itu penting untuk tubuh kita guys. Gula itu memberikan kita tenaga. Kalian pernah nonton gak manusia makan tanpa gula? Dia gila anjir, gara-gara gak makan gula. Tinggi ideal menurut Kayes, menurut aku cowok ideal itu tingginya 160-an lah, 160 ke atas itu udah ideal. Terus 60 ke atas itu ideal, kalau 170 ke atas itu tinggi. Kalau di atas 180 itu udah tinggi banget. Kalau aku sih sukanya ya pokoknya di atas aku lah ya guys. Soalnya aku 155. Jadi aku cari cowoknya yang di atas tinggi aku. Fake nails ini bukan apa ya, extension gitu loh. Pakai concealer dari NARS. Kalau aku udah ganti beberapa kali concealer tapi nggak ada yang cocok, balik lagi ke NARS. Sepertinya aku sudah mulai ngantuk guys. Ah, tuh kan Abi. Udahan guys, aku udahan dulu ya. Terima kasih Ardi. Nanti makasih ya sudah nge-give aku banyak banget, ya ampun. Thank you so much. Udah ya, please. Aku tuh sebenarnya pengen off tapi kayak udah ini aku ngapain gitu, aku bingung, nggak ada yang ngajak ngobrol. Apakah aku harus pindah live-nya di TikTok ke IG? Pengen main game sambil discordan aku tuh. Alisnya bagus banget Kak, terima kasih. Cie Dustin, hah? Sini aja udah nyaman, jangan pindah-pindah. Jelek banget ih. Kemarin sakit asam lambung. Guys, kalau misalnya kontenku berubah menjadi spill-spill ciwi-ciwi untuk ciwi-ciwi, kalian masih mau nonton tidak? A day in my life. Heran cantik banget ya orang. Makasih Salsa. Hmm. 5 menit lagi aku off ya guys. Suka strawberry nggak kayak suka. Rambutnya warnain dong. Nanti guys aku mau retouch warna. Tapi belum tahu kapan ya. Aku cari jadwal dulu, mengumpulkan niat juga untuk retouch, karena retouch rambut itu lumayan lama guys, karena aku capek duduk nungguinnya bisa kayak 2 jaman. Pernah insecure gak kayak? Pernah lah guys, namanya juga manusia pasti insecure adalah, cuman ya udah nggak terlalu banyak dipikirin, bersyukur aja ya walaupun insecure terus. Ini baju barong bro, baju barong guys, bukan daster. Aku kan lagi berbaiki skin barrier aku guys, jadi aku nggak pakai skincare yang macam-macam. Nah aku cuma pakai pelembab doang, terus aku mau ganti skincare gitu, nggak mau pakai yang krim dokter, pengen krim biasa, pengen pakai skincare biasa gitu. Tapi brand apa yang bagus ya, aku bingung. Hah, kenapa suka melet? Melet maksudnya melet gini? Nggak tahu, suka aja. SK2 anjoy, mahal anjoy. Mahal guys, SK2 tuh. Yang murah gitu, tapi yang bisa. Kasih maski. Yang murah tapi bagus. Jangan yang mahal tapi nggak bagus. Skin tipik emang bagus. Kak aku breakout jerawat pakai apa ya? Capek banget. Menurut aku kamu kalau lagi breakout dan capek banget pakai apa, kamu nggak usah pakai skincare yang aneh-aneh dulu. Mending kamu perbaiki skin barrier kamu, kayak cuci muka doang, hama pelembab tuh guys. Kayak aku juga sedang begitu. Dan terbukti menurut aku kalau misalnya pakai lepas dari krim dokter, terus aku pakai pelembab doang dan cuci muka, make up aku tuh kayak tahan lama gitu nempelnya, bukan tahan lama, apa ya, kayak menyerapnya lebih bagus. coba around. Sumpah guys, sudahlah. Thank you Ardi. Udah, aku sudah udahan dulu ya. Thank you guys, makasih semuanya yang udah nonton aku, sudah nge-give. Thank you Ardi, karena kamu tadi udah nge-give aku lagi, aku akan off. Makasih semuanya yang sudah menonton. Nanti aku live lagi kalau gue gabut ya guys. See you. Bye-bye.